Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Umping Belara Channel, yang kali ini akan membagikan tutorial cara pengecetan plafon motif awan atau motif langit-langit. Yang pertama-tama kita dasari warna biru, kita cat warna biru. Jangan lupa diulangi dua kali biar tidak kelihatan renggang, biar padat. Sebelum kita lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan dukung terus channel ini agar terus berkembang dan saya terus berkarya membuat tutorial-tutorial yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Sambil nunggu warna birunya kering, kita buat cetakannya atau kita buat malnya. Untuk malnya bisa kita buat dari kertas kardus atau kertas karton. Untuk motifnya kita perkirakan sendiri. Bisa motif yang besar-besar awannya, bisa motif yang kecil-kecil. Minimal kita bikin 3 motif. Jadi awannya tidak monoton, bisa berbentuknya. Nah, seperti ini. Nah, itu yang sebelah itu masih belum kering. Kita awali untuk penyemprotannya pakai pilok yang kering dulu. Untuk putihnya pakai pilok aja. Kita semprot pelan-pelan. Mudah-mudahan cara ini bermanfaat untuk Anda yang mau lebaran memperbaiki plafon Anda biar kelihatan elegan. Caranya seperti ini. Tinggal kita semprot bentuknya. Nah, pelan-pelan. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Dan dukung terus channel ini agar terus berkembang dan berkarya membuat tutorial-tutorial yang bermanfaat lainnya. Teman-teman bisa coba di rumahnya, pasti bisa. Ini mudah ditirukan dan gampang banget. Nah, seperti ini kita biar kelihatan numpang-numpang, kita buat 2 baris gitu. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan channel ini bisa jadi inspirasi Anda untuk mempercantik rumah Anda dan bermanfaat untuk Anda bisa mencobanya di rumah. Ya, untuk sementara tutorial pengecetan awan ini aja dulu. Nanti di video kita yang lain ada pengecetan motif-motif yang lain. Dan hasilnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.